Selamat datang kembali di channel Go iNews, yang akan membawakan berita terkini, terupdate, dan terpercaya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Peristiwa kebakaran kapal terjadi di Pelabuhan Wijayapura, Kabupaten Cilacap, hari ini, Selasa, 3 Mei 2022. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran itu. Informasi yang dihimpun, satu orang dikabarkan menjadi korban. Kebakaran tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Belum ada data masuk penyebab kejadian dan jumlah kapal yang terbakar, kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Widjonardi, Selasa, 3 Mei 2022. Menurut Widjonardi, dari informasi yang dia terima, satu orang mengalami luka dari kebakaran kapal itu. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ada korban, sementara info yang kami terima ada satu orang montir yang terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit mana belum masuk datanya, ujarnya. Widjonardi menduga ada kapal sedang dalam perbaikan sesaat sebelum mengalami ledakan dan terbakar. Namun, pihaknya belum bisa memastikan hal itu. Kemungkinan kapal meledak dan terbakar saat diperbaiki, karena melihat korbannya adalah montir, tambahnya. Sampai berita ini diturunkan, Basarnas mengaku masih melakukan koordinasi. Pihaknya belum bersedia memberikan pernyataan atas kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap. Izin dari Basarnas belum bisa mengeluarkan statement. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut, kata Humas Basarnas, Fahri Hasan. Demikian berita yang dirangkum Go iNews. Jangan lupa subscribe, like, share dan tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Semoga bermanfaat, kami undur diri, sampai jumpa kembali.